pagi-pagi aku udah ada di bandara. Sengaja aku datang cepat biar nggak ditinggalin Kak Chan lagi. Selfie dulu ah. Tiba-tiba si Dewi datang. Katanya pesawat Kak Chan udah berangkat dan Dewi nyalahin aku. Katanya kita ketinggalan gara-gara aku salah info jam keberangkatan. Ih, tapi aku nggak percaya sama Dewi. Jadi aku mau pastiin sendiri. Ternyata bener guys. Kesel banget lagi. Aku ketertinggalan pesawat. Rasanya aku pengen menyapu sebandara ini. Lagi-lagi si Dewi menghalangiku dan masih menyalahkanku kalau ini semua salahku. Padahal kan harusnya dia juga yang salah. Mending aku tinggalin Dewi. Biar aku gak emosi karena ditinggalin Kak Chan, mending aku pergi hilang. Maksudnya healing. Nih, aku lagi beli persiapannya. Pokoknya aku mau pergi jauh. Aku bolos kejar ini. Eng-ieng, bukan sihir, bukan sulap. Aku dari sini. Jadi aku mau bangun tendanya dulu. Siapa tahu jadi tenda biru. Dihiasi indahnya janur kuning. Kok aku jadi nyanyi? Tara, tendanya udah jadi. Dan sekarang aku mau siapin lagi masak-masaknya. Jadi aku barbekyuan guys. Nih aku bawa kompor dan banyak lainnya. Nih aku mau bumbuin dulu beefnya biar semakin berasa. Wah udah matang. Saatnya aku santap. Numero uno. Apalagi aku makan di tempat yang sangat indah. Tuh ada danaunya dan suara merdu burung-burung. Gak kayak di kantor ada suara Kak Chan. Vika! Ih kok aku ingat dia lagi. Aku pakai face mist Kidas Beauty dulu biar wajahku refresh dan glowing. Kenyang banget. By the way, aku pakai body serum dulu. Secara di sini kan cuacanya dingin, biar kulit saya tetap lembut dan lembab. Aku bawa dulu ya guys, jangan lapor Kak Chan ya. Bye bye.